Masih dalam tahap evaluasi, evaluasi juga sama bentuknya, cuma nanti nggak ada instant review. Jadi kita langsung pada tahap ketika kita jawab semua soal atau beberapa soal yang kita buat akan ada hasilnya di akhir. Kita contohnya buat game di sini misalkan. Di game sini kita juga bisa membuat apa ya, permainan drag and drop. Jadi membuat masyarakat ini tuh jadi makin tertarik ini kayak ketika belajar terus waduh salah nih, waduh salah sih. Jadi mengulang-ulang lagi ketika kita melihat masyarakat itu kembali lagi. Jadi kayak seakan-akan mereka dalam belajar pada tahap itu. Itu yang kami dapatkan dari mereka yang dari data wawancara yang kami dapatkan. Ya, masih yang baik-baik. Nah itu sama ibu, kita bisa membuat sekira I bought the book this morning. Misalkan the book was bought by me this morning. Jadi kita bisa berinovasi di sini. Bisa misalkan musik angklung kita masukkan semua terus kita tinggal. They paint a car. A car is paint. A car is paint. They paint. They paint. Nah, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya bagikan. Mohon bimbingannya, mohon juga masukannya dari pendidikan ini. Karena memang jauh dari kata sempurna, memang background saya belum pernah meneliti tentang pendidikan. Saya backgroundnya adalah sastra dan baru 4 tahun di dunia pendidikan. Karena sebelumnya saya ditambang malah bu ya di Batubara, jadi memang benar-benar gak sinkron sama apa yang saya lakukan pada saat ini, sehingga saya merasa bahwa banyak banget yang perlu dibenahi. Dan mumpung di sini banyak orang-orang berdaging semua berotot berotot orang-orang banjir tuh bu, orang-orang berdahi itu, oh berdahi jadi itulah kesempatan saya untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari Bapak sekalian. Mungkin hanya itu saja, Pak Zabani. Terima kasih banyak. Pertanyaan untuk Pak Zabani. Bapak itu luar biasa ya. Jadi presentasinya singkat, tidak terlalu panjang gitu ya. Dan hari ini benar-benar kita saksikan bersama mulai dari tadi pagi sampai malam hari ini. Saya kira tidak ada bosan-bosannya ya. Karena kenapa Bapak Ibu di madrasah itu luar biasa inovasinya begitu. Yeah. Dan saya menyaksikan langsung mulai dari pagi tadi itu, waduh ini banyak ilmu gitu ya. Nah dari presentasinya Pak Fauzan ini kita ingat bahwa ada beberapa indikator yang dirilis oleh Kominfo bahwa salah satu indikator literasi digital itu adalah digital culture atau membudayakan di dalam penggunaan teknologi digital, ya. Nah, siswa kita saya kira sudah sejak pandemi itu dibiasakan dengan itu, sudah terbiasa. Tetapi tingkat penggunaannya yang mungkin sampai hari ini belum begitu optimal, gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak Fauzan coba menghadirkan bagaimana kita sebagai guru itu bisa memunculkan inovasi-inovasi, apalagi ditambah dengan kondisi tadi. Mepet sawah katanya gitu ya, jadi seger sekali tadi pemandangannya. Di sana itu sekedar mau download gambar di WA saja itu juga susah gitu ya. Tetapi dengan keterbatasan itu, ternyata ada ya banyak platform-platform yang bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah hari ini Pak Fauzan sudah membagikan pengalamannya. Dan monggo Bapak Ibu semuanya kita gali lebih lanjut. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Baik, moga Ibu saya berikan kesempatan untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Pak Zamroni. Pak Zamroni. Pak Fauzan, tadi yang di video Pak Fauzan ya?
Ganteng aslinya. Masyaallah. Gantengnya. Terawang ya. Karena masih kecil ya, belum ada kemajuan. Coba cek udah tidak ada kemajuan ya. Ya Pak. Ya cek mesti lah. Kalau pertumbuhan primer itu kan ke atas. Kalau kita kan udah ke samping. Depan ke samping. Pak Fauzan yang menarik ya, saya bela-bela ini memang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini full yang ikut terus, gak kemana-mana ya. Padahal saudara saya udah nunggu tuh di Tanah Abang ya. Kan Tanah Abang tuh. Jadi kami ngikut terus sampai saat ini. Nah, si malam ini juga luar biasa Pak Fauzan dengan inovasinya ya. Ini bagusnya dipatenkan nih Pak, jadi kayak onet-onet itu kan. Nah, daripada mainnya onet kan mending main kayak gini gitu. Jadi dimasukkan ke aplikasi Android gimana sih, saya gak ngerti itu Pak Fauzan yang paham tuh kan. Lumayan kan ada duitnya juga. Kalau jadi doa-doa dan kurang kan? Ya Pak Cik. Iya, jadi Bapak bisa membantu untuk madrasah juga kan. Berapa fee buat madrasah kan, berapa buat Pak Fauzan dan yang akan mendampingi nantinya kan. Nah cuman Pak tadi, ini karena pengalaman saya nih dengan Pak Darwin ya. Kok saya? Ya. Bapak kan tadi pasangan saya. Waduh. Jadi tadi terkait dengan peningkatan literasinya nih Pak. Saya juga belum tahu ya Bapak Ibu ya. Saya kan melihat literasi juga. Kalau literasi ini kan sebenarnya penelitian kita juga udah banyak. Yang baru kan sosial budaya, literasi, numerasi, membaca. Itu indikatornya sebenarnya udah banyak di kita pakai teori siapa gitu ya. Kalau standarnya kan kalau menurut yang ikut ke PISA kan OECD gitu ya. Nah di sini Pak Fauzan pakai indikator yang mana untuk melihat peningkatan literasinya terutama pada soal-soalnya itu. Karena saya mau dapat info nih Pak, diperbaiki pengalaman dari saya tadi presentasi. Ternyata mana Bu cek soalnya yang gimana? Wah enggak, ini kayak gini enggak. Nah, karena tadi yang dekat saya itu pakar-pakar instrumen apni katanya ya. Jadi bukan katanya, beneran. Beneran orang instrumen tadi ya. Orang instrumen tadi ada 3 orang. Malah mereka nanya saya, wah saya di apa ya. Tapi itu informasi baru buat saya juga. Maksudnya di Pak Fauzan, apakah di sini literasinya yang dimaksud adalah indikator apni? Kalau begitu, apakah soal itu sudah merujuk sesuai dengan kriteria apni ya? Nah, kalau saya tadi saya bilang memang soalnya saya buat sendiri sesuai dengan pemahaman saya ya. Nah, kalau seandainya menurut tim pakar atau timnya instrumen apni tadi udah dicek ya, enggak begini Bu, itu oke. Kalau gitu ya sudah deh, nanti artikel saya ganti saja indikatornya. Tetap literasi numerasi membaca, tapi saya tidak pakai indikatornya apni, saya pakai indikatornya OECD saja gitu ya. Nah, prinsipnya sama. Kalau di literasi science itu di OECD ada 4 ya, di apni ada 3. Enggak ada masalah gitu ya. Nanti tinggal visi-visi instrumennya yang disesuaikan lagi. Nah, cuman ini tadi saya juga enggak ngerti nih, tentu orang instrumen lah yang paham apakah instrumen yang sudah Pak Fauzan buat mengikuti apa kayak tadi dalam permainan-permainan, karena permainan itu kan cenderungnya soal-soal sederhana ya, yang sifatnya hanya menjodohkan ya, lalu mengisi ruang kosong gitu. Nah, untuk mengukur literasi dalam jenjang tertentu, ini sharing aja Pak, nanti ditanggapi boleh enggak juga enggak apa-apa itu. Aduh. Sesuai ya dengan yang tim pakar ahli, yang tim pakar instrumen gitu loh. Nah, kalaupun ini mungkin karena orang instrumen ada enggak? Yang ada orang instrumen. Tapi harusnya ya Bapak Ibu tim instrumen, idealnya cara-cara membuat soal-soal apni itu juga, ini saya baru tahu ya, karena saya spesialis instruktur aja. Saya males bolak-balik tapi itu karena teman-teman kan ada tuh yang masuk tim bolak-balik ya. Nah, anak saya masih kecil-kecil. Nah, jadi saya spesialis instruktur yang pengennya zoom-zoom aja. Nah, jadi maksudnya karena nanti itu apni itu mau dibiasakan di
madrasah idealnya tim instrumen itu tidak menyimpan ilmunya untuk diri mereka sendiri gitu loh. Tentu itu harus disebarluaskan ke guru-guru madrasah, tidak hanya dalam percuma dong kalau pembelajarannya berliterasi tiba di instrumen, apakah yang dimaksud dengan sama aja tidak terbiasa dengan soal-soal agni. Karena kan di lembar kerja LKPD itu kan ada pernyataan, ada pertanyaan. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang dibuat juga mendukung literasi itu. Tidak pertanyaan balik lagi. Berdasarkan itu, apa yang dimaksud dengan, lah sama aja kalau gitu mah. Maksudnya itu tadi, kalau memang ada ciri khas khusus dari instrumen AKMI itu, ya soal-soal pengukurannya, nah itu karakteristiknya seperti apa? Ya kita tidak berebut ini sih, prinsipnya adalah berbagi ke guru supaya guru juga nanti tidak hanya proses tapi dievaluasi juga jalan gitu loh. Nanti jangan sampai prosesnya coba bagus tapi tiba di tes enggak juga gitu loh. Nah, karena kalau di perguruan tinggi misalnya dalam siklus penjaminan mutu, kalau di dulu LPMP misalnya ada LPMP apa? Itu kan ada memakai siklus PPEPP. Jadi harus sejalan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga tindak lanjutnya juga matching. Itu saran atau apalah namanya. Karena tadi saya dikomentari seperti itu. Tapi saya bukan berarti tidak terima komentar, ya berarti ada hal yang tidak saya pahami karena saya hanya instruktur gitu loh, bukan tim di situ. Itu aja sih Pak Zamroni. Baik, terima kasih banyak dengan Bu Siapa tadi? Susila. Susila ya. Baik. Ini ada ya Susila gitu ya, bisa dikomentari tapi sepertinya nanti juga bisa direspon oleh Pak Fauzan gitu ya. Dan tadi sekaligus sepertinya nodong gitu ya tim penyusun instrumen. Tapi sepertinya selama 3 hari ini gitu ya, contoh bagaimana instrumen AKMI itu disusun itu insya Allah sudah tergambar dari proses pertemuan awal sampai akhir gitu ya. Sehingga ya proses itu yang kita ketahui bahwa bagaimana karakteristik dari instrumen AKMI itu baik literasi maupun secerdik sepertinya sudah dijelaskan oleh setiap pakar gitu ya. Baik, sebelum nanti direspon kita lanjut dulu ke penanya kedua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Ini Charles tuh, Charles. Nama saya kalau di madrasah nama saya Budi Herlino. Herlin. Ini kawan satu sekolah. Saya ini dua dari lima, tapi yang menyakitkan anak-anak bilang KW28. Anak muda sih, saya nggak heran kalau hasil karyanya seperti ini. Justru kami yang tua-tua yang udah mau goit ini. Ini dua dari lima. Ya, saya sudah dua buku. Mengingat nama ibu aja dari tadi telah berapa kali dibilang. Masya Allah, tabarakallah ya bu. Tadi saya di telepon Pak Prabowo soalnya. Karena misi AKMI. Lebih penting AKMI lagi daripada jadi mentor. Wah, Masya Allah. Baik. Pak, didoain nanti loh. Amin. Kalau disuruh jadi menteri mau juga. Menteri pemberdayaan perempuan. Jadi asyik lagi. Ah itu mimpi. Baik Ustaz Fauzan ya. Saya jadi menarik tadi game ini dijadikan sebagai media pembelajaran. Cumanya harus kerja keras tentunya karena untuk itu aplikasi buat sendiri atau market yang sudah ada? Buat sendiri. Buat sendiri, luar biasa ini. Tepuk tangan dulu Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya
sampaikan kepada Pak Bosen, pertama ajari kami supaya bisa buat. Satu, kasih ide-idenya atau minimal chat GPT-nya lah supaya bisa buat seperti Pak Bosen. Yang kedua, kira-kira keterbatasan. Kalau game ini kan keterbatasan penyimpanannya itu menjadi problem. Itu berapa kapasitasnya game ini? Karena saya ngajar ekonomi, materinya masya Allah tabarakallah kan gitu. Apalagi saya sekarang beralih ke dalam ngajar ekonomi, saya sudah mulai mengadopsi IB kurikulum. Di mana IB kurikulum itu narasinya luar biasa banyak. Kira-kira dengan game Ustadz tadi memungkinkan nggak untuk kami gunakan untuk BBM ekonomi yang basis datanya luar biasa banyak gitu? Kalau tidak, kira-kira seberapa ke depan penyimpanan datanya? Sebab kalau basisnya game itu tentu data itu akan mempengaruhi pada kecepatan akses terhadap terhadap game itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, Pak Fauzan, selama Ustadz gunakan ini, kira-kira apa kelemahan yang apa kelemahan-kelemahan yang muncul, terutama dalam mendorong anak-anak kita supaya mau berliterasi? Tadi di kelas yang saya ikuti di kelas anak, memang ada satu fenomena di mana anak-anak kita tidak bisa kita pisahkan dari gadget. Ya, banyak sekolah mengeluh anak-anak kami pakai HP. Sebetulnya itu tidak perlu dikeluhkan. Yang perlu bagaimana kita memanfaatkan HP-nya itu sebagai media pembelajaran, karena mereka tidak bisa kita pisahkan dari dunia gadget itu, nggak bisa. Mau ke mana pun caranya nggak bisa kita pisahkan anak-anak dari HP, karena anak-anak SMP, SMA mereka rata-rata kelahiran 2010 ke atas. Begitu mereka brojol, orang tuanya main HP. Udah mulai menangkap itu supaya mau diam dikasih HP. Dan senternya itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi itu bukan lagi hambatan, tapi itu menjadi tantangan untuk kita bagaimana memanfaatkan HP dan gadget segala macamnya untuk proses pembelajaran. Jadi can you explain to us, gitu ya, bisa enggak Bapak jelaskan gimana nanti pemanfaatan dari segala macamnya. Thank you. Baik, alhamdulillah banyak sekali ya. Ada dua pertanyaan tadi dari Pak Ino Pak Darwin. Darwin. Baik, pertanyaan dari Pak Darwin tadi ya, barangkali nanti Pak Fauzan juga bisa memberikan tips begitu ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan bio bidangnya di ekonomi di Pak. Nah, apakah memungkinkan aplikasi ini kalau kemudian digunakan ya untuk di mata pelajaran tersebut? Kemudian yang kedua tadi adalah terkait dengan kira-kira kelemahannya apa gitu dari yang sudah dilakukan oleh Fauzan di dalam mengembangkan itu, terutama dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran siswa, sehingga nanti bisa ditemukan upaya-upaya untuk mengatasi itu. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Rasul Pagi. Kita menanggapi dulu di mana tadi Pak Darwin. Ada main dulu kalau kita ada main. Jadi Bapak sekalian, kenapa kami akhirnya setelah melakukan beberapa riset dari beberapa jurnal memilih aplikasi ini? Karena memang banyak keunggulan dibanding kelemahannya. Pertama, keunggulannya yang seperti saya sebutkan tadi, memang pembuatannya, penyusunannya sangat persis dengan PPT, PowerPoint. Ini saya sudah sengaja buka. Ini menu-menunya persis banget, insert, slide, design, transition, dan persis banget sama PowerPoint. Dari aplikasi ini aplikasinya adalah Articulate Storyline ya. Nanti kita bukan convert, publish, nanti munculnya dia akan jadi foldernya ini, satu satuan. Nah, di sini kita buka tadi, kalau misalkan buka HTML versi 5-nya ini, itulah bentuk jadi yang saya sebutkan tadi, saya buka tadi. Nah, di sini ada hasil APK-nya.
APK-nya memang sekitar 97 MB. Jadi itu besar atau kecil relatif. Relatif dari seberapa banyak kita memasukkan media. Memang itu Pak, kelemahannya tadi sekali itu saya menjawab kelemahan. Memang ketika kita makin banyak membuat media, makin banyak membuat interaktif, maka itu membuat aplikasi ini makin besar Pak. Tapi masih bisa, kita lihat 100 MB itu sama ya, Mobile Legends aja udah sampai sekarang, aku kan mungkin yeah. Masih mungkin bisa. Nah, keuntungannya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah membuat aplikasi ini, itu masih bisa materi tersebut kita gunakan pada ada tingkatnya. Jadi misalkan, saya tadi menggunakan Passive Voice. Passive Voice misalkan part 1. Saya pakai emang lama, pembuatannya paling tidak ya 3 hari lah, emang lama. Tapi ketika kita sudah publish, ketika kita sudah gunakan, masih bisa kita simpan untuk nantinya ada tingkatnya mereka ketika kita ajar, kita pakai nanti. Itu yang kita buat, ternyata menarik. Dan itu offline sifatnya, jadi gak ada kendala selama HP-nya itu masih memori cukup, gak ada kendala promote atau apa. Jadi, berarti pembuatan game-nya itu nanti hanya per materi gitu? Betul Pak, jadi kita tidak misalkan saya kelas 10 semuanya materi inklusi itu nggak bisa ya? Belum bisa Pak, kecuali Bapak memang mau bentuknya teks semua tanpa ada video. Kita kan juga ingin namanya berdiferensiasi Pak ya, jadi kita ingin nggak cuma hanya visual tapi audiovisual juga ikut sih. Jadi video dan juga teks itu harus, kalau kami harus apa ya, sama. Jadi ada teks, kalau videonya juga harus bukan sama persis, tapi harus bersambungan gitu. Jadi orang yang tidak bisa, siswa yang tidak bisa membaca, yang pusing dengan banyak teks, bisa menggunakan videonya itu untuk berinteraksi selama konsentrasi. Mungkin itu saja Pak Darwin. Nah, untuk mungkin Pak Ibu sekalian ingin menanyakan, bagaimana sih Pak mengkonvert jadi APK? APK-nya itu pakai ini Pak. Website APK Builder ini juga sedikit aja, cuma 10 MB. Kami memang memilih beberapa aplikasi yang sudah gitu aja mungkin Pak, karena memang waktu kita terbatas. Dan kita langsung ke menanggapi Bu Susi. Saya sangat setuju Bapak, Bu Susi. Bahwa kenapa sih cara membuat soal literasi berdasarkan itu nggak disampaikan juga ya ke instruktur, saya juga bingung. Yeah. Padahal itu yang penting, dan itu juga sesuai dengan penelitian yang dari Pak Asep tadi. Makanya saya sempat menanyakan, loh, kenapa Pak Asep ini evaluasinya rendah 66%? Ya karena memang kita nggak tahu caranya membuatnya. Sehingga saya penasaran tadi bagaimana mengkonfirmasi bagaimana kami menyusun soal serupa dengan AKMI. Jadi kita nggak mengklaim bahwa soal AKMI tidak, tapi soal literasi serupa dengan AKMI, karena kita ngomong kayak gitu menggunakan stimulus dan juga integrasi soal-soal tersebut berdasarkan CK-CK yang ada di AKMI. Jadi CK berapa rata-rata seperti kita, misalnya CK5, ya KKON ini kita buat di situ. Kita analisis bareng-bareng sama guru-guru yang memang menggunakan ini kita pada waktu itu Bapak, Ibu. Jadi emang saya sangat setuju sekali, seharusnya ilmu tentang pembuatan asesmen atau penilaian literasi dari kami harus dibisnaskan juga ke semua guru. Mungkin itu saja Bu Susi, karena memang kita sudah ini Pak. Baik, Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas, tapi saya mohon izin kepada pembawa acara. Kira-kira masih ada waktu tambahannya mungkin 1 atau 2 menit. Ibu, Bu, MC, pembawa acara. MC, pembawa acara. Mau tambah 1 boleh ya? Ini ada respon lagi biar nanti tidak apa ya. Silakan Bu, nggih, 1 lagi. Permisi mau merespon mungkin ya, merespon. Saya barusan datang tapi saya tadi sedikit mendengar jawaban dari Pak Fauzan tentang kenapa ya setuju ya kalau soalnya di soal kayak serupa soal AKMI itu di share gitu ya, diseminasikan, maksudnya diajarkan gitu. Saya mau merespon, sebenarnya sudah diajarkan, jadi
berapa tahun, kalau nggak 2 tahun yang lalu, itu ada pelatihan secara nasional, secara daring itu secara nasional. Saya ingat sekali itu Bu Ibu Persani Sidik untuk yang ketuanya itu. Terus nanti di bawahnya ada para penulis yang tergabung di AKMI, bahkan ketua-ketuanya itu yang memang kalau nggak salah itu ada suratnya ya, ya suratnya dari pusat ya, bahwasanya emang tertulis dari pusat bahwasanya kalau nggak salah dulu itu pergantian dari PAS atau PAT menjadi menjadi AM itu diberikan seperti bimtek kayak gitu secara nasional tentang pembuatan soal yang itu benar-benar serupa. Dan bahkan pengisinya adalah orang-orang AKMI, serupa sekali dengan AKMI. Jadi diberikan bimtek itu diikuti seluruh Indonesia, belum seluruh Indonesia. Iya, bimtek penulisan soal. Ada momen mewakili. Kalau seluruh itu nomor. Nah itu pada momen yang lain, Pak Bu ya. Mewajibkan asesmen wajib menggunakan stimulus. Betul. Gitu, ya? Nah, saat memang. Itu iya. Jadi asesmennya bentuknya harus ada stimulus dan untuk soal-soal pernomornya itu bentuk soalnya nggak lagi kalau dulu zaman dulu itu kan hanya pilihan ganda saja tapi bentuk soalnya minimal ada mengandung 3 kalau nggak salah yang diperkenalkan ada 5 bentuk soal jodohkan bagian kompleks bagian biasa isian singkat sama benar salah tapi kalau nggak salah diberi kebijakan boleh menggunakan 3 bentuk soal jadi itu sangat mirip dengan AKMIS ya tapi saya kurang tahu implementasinya bagaimana tapi kalau di madrasah saya alhamdulillah sih diimplementasikan nggak tahu di tempat lain jadi intinya dari AKMI dan Kementerian Agama sudah memberikan jalan untuk memberikan bimbingan terkait soal yang serupa dengan AKMI tersebut itu responnya. Baik, terima kasih banyak ya. Ini juga informasi tambahan bahwa bagaimana bentuk instrumen juga instrumen AKMI ternyata sudah disosialisasikan bahkan sudah ada bentuknya secara nasional. Oleh karena itu tadi juga disampaikan bahwa YouTube-nya masih ada gitu ya, rekamannya di YouTube masih ada. Semoga nanti saling berbagi informasi. Mau ditambahkan juga, oke, moga biar nanti pulang itu tidak kemudian kepikiran di sana. Siap, terima kasih Bapak Ibu ya. Kata ini saya juga punya dari Sumamera untuk 4 tahun ini. Jadi untuk menyusun soal dan juga di luar. Mohon maaf ini mungkin tambahan informasi saja. Jadi tidak ada keinginan untuk membuat jadi rahasia ya. Jadi seterobok AKMI dan juga menggunakan instrumen. Karena mungkin yang belum ada adalah skemanya aja, skema kegiatan. Jadi pada kegiatan ini fokus ke instruktur dengan pembuatan kegiatan pembelajaran berbasis literasi, pengembangannya ini belum sampai ke asesmennya. Tetapi tahun ini sudah dimulai dengan 77 madrasah yang diundang ke Jakarta untuk kelas PISA, persiapan kelas PISA. Nah, di kelas-kelas itu sudah diberikan. Jadi sampai ke penyusunan asesmen dan model-model dari tes yang multimodal sampai ke asesmen dan kita membuat di kelas kemudian kita bahas, nah itu juga sudah ada. Cuma memang karena nggak ada skemanya aja pak ya kegiatannya kita ya. Nah dari 77 itu punya kewajiban untuk diseminasi di sekitarnya karena itu perwakilan dari provinsi satu provinsi dua orang yang di sini. Nah itu sih pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi sudah jelas bahwa insya Allah semua proses yang ada di AKMI mulai dari penyusunan instrumen bentuknya seperti apa, caranya seperti apa sampai kemudian kegiatan tindak lanjutnya juga sudah dilakukan, disosialisasikan sehingga Bapak Ibu nanti tinggal memperkuat jejaring saja berbagi informasi agar bagaimana bersama-sama madrasah ini memang bisa kita antarkan untuk bisa maju secara bersama-sama. Baik, karena keterbatasan waktu sepertinya untuk sesi ini bersama Pak Fauzan sudah bisa kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fauzan yang sudah membagikan pengalaman beliau dalam melakukan inovasi pembelajaran.
dan semoga pertemuan pada malam hari ini bisa kita bawa pulang untuk melakukan inovasi di tempat kita masing-masing. Baiklah, mari kita akhiri untuk sesi kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.